Pemirsa, sebuah rumah berdiri sendiri tepat di tengah proyek pembangunan Tol Cinere Jagorawi Limo Depok. Rencananya dalam waktu dekat pihak Tol Cijago akan melakukan pembongkaran rumah tersebut untuk melanjutkan proyek pembangunan tol. Sebuah rumah berada tepat di tengah proyek pembangunan Tol Cinere Jagorawi Limo Depok. Sementara semua bangunan lain di sekitarnya sudah dibongkar dan rata dengan tanah. Menurut warga sekitar, rumah tersebut sudah kosong ditinggal oleh pemiliknya sejak 6 bulan lalu. Warga pun tak mengetahui kemana sang pemilik rumah pindah tempat tinggal. Sementara itu, Kepala BPN Kota Depok, Indra Gunawan mengatakan, sedianya pembongkaran rumah tersebut hanya terkendala administrasi dan saat ini pembayaran uang ganti ruginya telah dilakukan. Rumah di Limo, ya, yang terakhir kali dibongkar, itu sebenarnya memang benar adanya bahwa kemarin ada persoalan di sana, sehingga memerlukan klarifikasi baik secara fisik maupun yuridis, sehingga membutuhkan waktu. Dalam waktu dekat, pihak Tol Cijago melakukan pembongkaran terhadap rumah tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.